What's up guys? Welcome back to my channel. Jadi hari ini off day. Kita jalan-jalan lagi ke Manggalia dan ditemani Babang Tampan si siapa? Si Tip Hunter ini. Makassar Setengah. Yang punya Makassar Setengah. Jadi Abang Tampan ini adalah si pemburu apa sih si Tip Hunter. Jadi coba ceritain dulu. Gimana ini? Ada berapa banyak tip yang didapat nih? Ada 2 juta men. 2 juta seriusan? Iya men. Tapi itu enggak konsisten men. Tapi Apa? Motif. Tips and trick. Udah maksud saya tipnya lebih besar daripada salary atau gimana? Ya, lebih besar gaji lah, Bang. Lebih besar gaji. Tapi tip itu enggak bisa diprediksi. Tapi kalau bisa ya tip lebih besar dari gaji lah, Pak. Oh, kalau misalnya kayak, setiap hari dapat tip berarti nah, kalau setiap hari dapat 500 ribu ya lebih besar tipnya. Oh, iya. Tapi dalam seharinya itu selama ini berapa yang paling tinggi? Kemarin. 550 ribu lah. Oh, kalau uang sebelumnya 350. Itu berapa itu kalau mata uang di negara ini? 160 lei. Yes, sir. Oke. Okay. Paling banyak ya. Kalau yang paling sedikit? 10 lei. 35 ribu. Oh, 35 ribu. Jadi bukan ini hanya... Abang nggak ditanya ini yang ini, satu. Ini bukan cuman si Bang Tampang Angga nih. Gua sama apa? Gua. Kenapa kayak anu keterasa kok. Iya. Jadi kita ada teman juga namanya dari nih. Masuklah nih. Ini dari mana ini? Nama siapa? Saya dari Medan. Dari Medan. Horas. Kerja sebagai apa di sini? Sama? Sama. Sama. Kita waiter. Berarti pemburu tip juga dong, kalau gitu. Kalau saya sih iya, gitu juga. Tapi saya bakal kalah sama mereka ini sama Angga ini. Sama si bakal ini. Bakal kalah saing saya. Si Abang Tampan ini lebih ini ya, lebih jago. Lebih jago cari tipnya. Enggak jago. Ya bagi-bagi. Masalah tip itu enggak ada persaingan. Semua tergantung rezeki dah. Iya sih. Enggak suka berantem ayo. Enggak suka berantem ayo. Ini Samsung. Jadi, nih. Jadi tipsnya bagaimana supaya bisa dapat tip banyak wi, nih? Samsung wi. Wah. Ini kok servis, coy. Servis. Ini kalau mau dapat tip banyak ini tipsnya gimana nih? Ya lu harus ngomong lu anak yatim piatu udah. Aduh. Kalau enggak yatim piatu gimana? Lah, lu harus greeting terus, offer help terus, ajak ngobrol. Lama kelamaan pasti suka, nanti juga dikasih duit, Bang. Oh gitu ya. Oke. Okay. Tapi apa? Sampai sekarang nyaman gak kerja di Romania? Enggak, men, capek. Iya. Emang jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa? Full day, men, jam 6 sampai jam 11. Oh, full day. Iya, terus yang kerja cuma anak Indonesia doang. Anak Romania gimana? Aduh, ya Allah, how to say ya. Nah, udahlah, abang ngerti sendirilah kan abang juga kerja. Kalau orang yang Arabik gimana? Oh, kita bagus nih, straight guy. Oh, straight guy ya. Event manager masih tetap kerja mereka. Tapi kayaknya lebih mereka lebih suka orang Indonesia yang kerja ya. Iya. Nah, Bang Tampan. Yes. Kalau soal makanan di Romania ini gimana ini? Makanan apa? Makanan. Makanan halal atau gimana? Gak kenal, gak ngerti abang. Cocok dengan lidah orang Indonesia atau gimana? Lah. Cocok. Ya, orang ada ayam kok. Ada ayam. Nasi ada nggak? Ada. Nasi ada. Nah, kalau menurut bawa sambal aja ya. Kalau menurut
Abang Medan ini gimana nih soal makanan? Untuk saya, orang Medan itu suka pedas, jadi saya kayak kurang gitu gimana? Oh, di sini. Soalnya di sini nggak ada cabai. Saya di sini cabai susah banget nyarinya. Kalau ada pun cabai itu pun nggak pedas. Nggak oh, gitu pernah ya? Pedas. Di mana sedala? Skip. Kalau saya nufoto ya setengah mati. Biar. Saya harus kutahu kulihat juga begini dulu toh. Kutahu kayak di mana bagus. Cuma di sini banyak sekali. Udah habis banget gituan. Sorry, I don't understand. What you... Jadi ini mau kemana ini bang? Saya ini lagi mau cukur. Oh, nyari tempat cukur rambut. Kalau nggak salah depan situ ada. Naik gitu organ. Oke. Mungkin kayaknya sekitar 40 lei deh. Yang nggak goyang lah uang tip kan. Nggak goyang. 40 lei kali 3000 berapa sih? Sebulan ini. 160 tip tiap hari ya, lumayan. Bukan tiap hari sih. Ini nih, Karisma. Jadi guys, mereka lagi nyari barbershop di sini karena mereka ingin cukur rambut. Karena di barbershop yang tadi itu tutup dan buka hari Kamis lagi. Jadi kita cari lagi tempat barbershop. Nah, jadi yang di sebelah kanan itu namanya Angga. Dia dari Makassar, dan yang di sebelah kiri itu namanya Umat Rashid, dia dari Medan. Horas Medan. Mau ke jalan kemana lagi nih? Cari barbershop. Berapa menit kah itu tadi yang dibilang jalan? 8 menit? Sakit kesana betulan? Iya. Flechere Simvalutar Exchange. Aduh. Salon tuh, lady salon. Aduh, panas. Bisa nggak sih? Cuman sendiri, nggak pakai. Gak bisa kali ya? Nggak pakai sweater. Italian food. Mana Italian food? Kalau mahal lah. Kalau mahal nanti saya yang cukur. Tapi jadi bahan percobaan dulu. Kalau di hotel 40 lei dulu mah. Udah nyasar jadi gini. Orang Makassar, orang Medan nyasar di Romania. Ciao. Apa ya? Masih bagian. Kemarin gue sama si Dimas ini, gue diteriakin. Gue yang diskriminasi. Wei, lu ngerokok? Lu vape tuh. Boleh sih. Mana? Tuh. Vape di sana. Vape. Gak tau dah. Apa Google Maps?
sana Magnum. Ya. Barbernya di mana, guys? Jewelry, jual emas. Berpengaruh emas di sini. Zebra cross di sini. Enak. Kayak di Indonesia barbar. Kayak ini bilang lurus ke sana. Enggak, masuk ke belok. Paham, dekat. Magda. Magda di sini supermarket. Sorry. Harus balap lu cuy sekitar sini. Ya.